Selamat datang kembali di channel Traveling Santuy bersama saya Harry Petrus dan Sobat Santuy. Kali ini kami mengajak Anda ke Tanjung Benoa di Bali untuk mengajak Anda melihat penangkaran penyu. Ikuti terus perjalanan kami di Tanjung Benoa, Bali. Kita baru sampai ke Pulau Penyu di Tanjung Benoa, Bali. Ikuti terus Traveling Santuy. Jadi Sobat Traveling Santuy, penyu ini 1 tahun, sedangkan yang ini sudah berpuluh-puluh tahun. Penyu sisik. Kalau yang ini penyu lekang, Sobat Traveling Santuy, bukan penyu albino. Memang jenisnya seperti ini, berwarna cerah. Ini yang lebih besar lagi, Sobat Traveling Santuy. Usianya 10 sampai 75 tahun. Makanannya rumput laut. Mantap. Ya. Nanti abis ini foto sama binatangnya. Jadi Sobat Traveling Santuy, selain penangkaran penyu, di sini mereka juga memiliki kelelawar, ular, dan beberapa jenis binatang lainnya. Yang bentuk menjadi kebun binatang ini melengkapi tempat ini. Jadi terus Traveling Santuy. Penyu Tanjung Benoa, Bali. Mantap. Terima kasih telah mengikuti kami di Tanjung Benoa, Bali dan penangkaran penyu. Saya ingatkan kembali itu, jangan lupa klik like, subscribe, share, komen, serta aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan dari semua aktivitas Traveling Santuy dan agar Anda dapat menikmati segala jenis-jenis destinasi-destinasi terbaik Indonesia lainnya. Bye-bye.